Berikut ini cara mengaktifkan jendela mengambang atau multi window di HP Samsung. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke pembahasannya. Untuk langkah yang pertama, silakan masuk ke pengaturan. Kemudian kalian gulir ke bawah, kalian cari yang namanya fitur lanjutan. Nah, yang ini kalian klik. Nah, selanjutnya di sini teman-teman silakan pilih di bagian yang namanya multi jendela ya. Nah, kalian klik multi jendela. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya usap untuk tampilan pop up. Nah, yang ini kalian klik. Nah, jadi di sini kalian aktifkan terlebih dahulu. Nah, jadi kalian bisa mengusap dari bagian sudut atas ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya contohkan dari sini. Nah, jadi dia akan melayang ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengatur posisinya, kemudian ukurannya juga bisa kalian ubah ya teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa atur-atur posisinya, ukurannya juga bisa ya. Kemudian kalian tinggal buka aja aplikasi yang selanjutnya, kemudian bisa juga kalian buat melayang atau mengambang ya. Nah, bisa lebih dari satu aplikasi. Nah, kemudian kalian tinggal buka aja aplikasi yang lainnya. Nah, ini bisa kalian tutup, memperbesar, memperkecil, mengatur transparansi, split screen ya. Nah, bisa ya. Kalian sesuaikan aja, pelajari untuk fitur-fiturnya. Kemudian bisa juga seperti ini, kalian buka satu aplikasi, misalnya ini aplikasi Play Store. Kemudian tekan tombol reset up, lalu kalian pilih di bagian logo aplikasinya. Kemudian aktifkan ini, buka dalam tampilan pop-up, di sini kalian klik. Nah, maka dia juga akan mengambang atau melayang ya. Nah, jadi teman-teman tinggal buka aja aplikasi yang selanjutnya. Jadi kalian bisa multitasking, misalnya nonton YouTube ataupun dengar musik di YouTube sambil chattingan di WhatsApp ya. Oke, itu saja teman-teman, silakan dicoba aja, semoga bermanfaat.